Fadil Jaidi dan Keanu bongkar fasilitas dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat liburan. Fadil Jaidi dan Keanu bongkar fasilitas dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat liburan. Selebgram Fadil Jaidi dan Keanu Angelo membeberkan fasilitas yang didapatkan ketika diajak liburan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Melansir YouTube Bund Livetainment, Sabtu, 8 Juli 2023, Fadil Jaidi dan Keanu mengungkap hal itu ketika menyauti ucapan Nagita Slavina. Keanu Angelo menyebut bahwa selama liburan dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ia mendapatkan berbagai fasilitas. Keanu pun mengungkap bahwa dirinya dan Fadil Jaidi mendapatkan masing-masing satu kamar hotel untuknya dan asisten pribadinya. "Gue kasih tahu ya, kamar gue dikasih satu ama Aspri. Fadil satu ama Aspri," ucap Keanu Angelo sembari membuka jari jemarinya seolah menghitung. Keanu lalu menyebutkan bahwa ia dan Fadil juga mendapatkan penerbangan di kelas bisnis saat liburan bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ia lantas berbalik bertanya pada Gigi di mana letak keribetan yang dimaksud istri Raffi Ahmad itu. "Pesawat bisnis, ribet? Orang gila mana gue tanya ama lo," ucap Keanu Angelo membuat Fadil Jaidi dan Nagita Slavina tertawa. Fadil Jaidi pun tak mau kalah mengungkap fasilitas yang didapat ketika liburan bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Anak kedua Pak Mo itu menyebut bahwa saat liburan ke Jepang, dirinya dan Keanu mendapatkan masing-masing satu mobil mewah. "Di Jepang mobil Alphard sendiri satu," ucap Fadil Jaidi sambil tertawa. Lebih lanjut Keanu pun membongkar fasilitas yang diberikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat mengajaknya dan Fadil liburan ke Nihi, Sumba. Keanu mengungkap bahwa saat itu bersama Fadil Jaidi dan Dara Arafah. Ketiganya mendapatkan satu villa yang ditempati bertiga. "Di Nihi kita satu villa isinya gue berdua ama Fadil ama Dara, bertiga," ujar Keanu Angelo. Dibongkarnya fasilitas liburan para selebgram dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bermula ketika Gigi mengira bahwa Fadil dan Keanu kapok diajak liburan. Gigi menduga Fadil Jaidi dan Keanu bisa kapok karena ribet dengan perjalanan liburan bersamanya. "Tapi kita lumayan ya. Sering beberapa kali trip ya, gimana kapok enggak?" tanya Gigi. Fadil dan Keanu tak langsung menjawab pertanyaan Gigi. Keduanya justru bertanya pada Gigi kapan rencana liburan akan diadakan lagi. "Kapan next mbak?" tanya Keanu Angelo. Fadil pun tampak tertawa dan membenarkan ucapan Keanu. Ia menampik perasaan kapok yang disangkakan oleh Gigi. Keanu Angelo bahkan menyebut teman-teman selebgramnya iri kepadanya karena bisa diajak liburan bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. "Semua selebgram iri ama gue mbak," ucap Keanu Angelo pada Gigi. Sementara itu, Fadil Jaidi mengaku sering bertanya pada Keanu Angelo perihal liburan bareng Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ia selalu menunggu-nunggu mendapat telepon dari pihak Raffi dan Gigi untuk diajak liburan lagi. Menyebut sebagai dinasti Rans, Fadil Jaidi dan Keanu Angelo memang beberapa kali terlihat berlibur bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mulai dari Bali, Sumba, hingga terakhir ke Jepang, dan sempat berencana untuk umroh bersama-sama.